kata radar menunjukkan garis lurus PQ bersilang dengan garis lurus QS pada titik Q. Garis lurus PQ menyilang paksi Y di titik T dan O ialah asalan. Diberi sudut PQS dengan radar dan titik R membagi tembering garis QS dengan keadaan QR RS ialah 3 kepada 5 cari titik R. Jadi di situ kita ada Q, 2, 10, S adalah 6, 8 dan R di sini. Dia kata Q, R, R, S. Q, R, R, S sama dengan 3 kepada 5, Q, R, 3, R, S, 5. Jadi R ialah bawah ni 3 tambah 5, 5 dalam X1 tambah 3 dalam X2. Ada yang betul-betul masuk, betul tak? Jadi kita akan dapat 10 tambah 18 per 8. 28 per 8 bagi 4, 7 per 2. Untuk X. Untuk Y, 3 tambah 5, 5 darab 10 tambah 3 darab 8. Kita dapat 50, 24, 74 per 8. Kita boleh bahagi 2, kita dapat 27. 27 per 4. Dekat Q tu 90 darjah. Nampak dekat Q tu macam bukan je kan?
Nah, cikgu nampak pun macam bukan. Tapi bila cikgu baca statement, dia kata ya. Kamu jangan ikutlah. Tu kami statement dia. Okey? Itu gambaran saja. Okey? Jadi, bila 90 darjah dekat situ, apa pentingnya? Yang itu yang nama dia apa? Berserenjang. Apa hubungan dua garis yang berserenjang? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Tadi, soalan tadi ada diberikan persamaan. Okey. Tapi dalam kes ni tak ada persamaan. Tetapi ada koordinat. Bila ada koordinat, boleh tak nak dapatkan kecerunan? Bukan kecerunan PQ, bukan. Sebab PQ ada satu je, Q je ada. Faham? Tak boleh dapat kecerunan. Kecerunan PQ pun tak boleh dapat terus. Tapi kecerunan QR pun dapat tak? Menggunakan formula apa? Terbalik. Atas Y, bawah X. Jadi kecerunan ialah Y nak lewat 2. Bawah Y 2 tolak Y 1, X 2 tolak X 1. Tapi terbalik pun tak apa. Dan kamu nak label terbalik itu masalah. Okey? Jadi dalam kes ini kita ada soalan B kan? Ada koordinat Q dan A. Jadi untuk dapatkan itu, kamu nak buat 8 tolak 10 boleh, 10 tolak 8 pun boleh. Tetapi jika kamu dah tulis 10 tolak 8, kamu kena tulis 2 tolak 6. Okey, jadi dah kena dapat 2 per negatif 4 yang diberikan negatif 1 per 2. Okey, itu untuk kecerunan bagi. Jadi kecerunan bagi PQ adalah terbalikkan, negatifkan, jadi apa? Jadi 2. Right, senang kan? Jadi dan kemudian okey, jadi kita dapat kecerunan bagi PQ dan kemudian kita perlu dapatkan nilai C. Dapatkan N, dapatkan C. Macam mana dapatkan C? Masukkan koordinat yang berada pada garisan PQ tersebut. Koordinat apa yang ada? Q sahaja yang ada, iaitu 2, 10. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Y ialah 10, N ialah 2, X ialah 2 tambah C. Dapat 10 sama dengan 4 tambah C. Jadi nilai C ialah 6, 10 tolak 4. Jadi oleh itu persamaannya Y sama dengan 2X tambah 6. Jadi untuk yang ini cikgu tak nak jadi persoalan, kecuali kalau dia minta. Tadi nota saja.
Okey, ada satu soalan ditanyakan, kenapa cikgu pilih QR? Apa yang penting kat situ? Apa kamu kena tahu jika kita ada beberapa koordinat pada satu garis lurus, kejurunannya sentiasa sama. Contohnya ada A, B, C, D. Jadi kejurunan A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, semua yang sama. Jadi kalau cikgu nak pilih QR, boleh QS pun boleh. Jadi maksudnya QS tu lebih tak mengelirukan lah sebab koordinat ni Q dan S. Dan okay, jadi kalau kamu rasa terkeliru jadi, kamu ubah. Okay, tapi kamu kena tahulah maknanya boleh juga ditulis. Walaupun kita menggunakan koordinat Q dan S, tapi cikgu kata QR. Kejurunan dia sama. Okay? Okay. Dah siap B? Ya. Sama dengan negatif 1.
Jadi masukkan M1 sebagai -1/2 dalam M2 sama dengan -1. Ataupun dalam bahasa lain, ni cerita panjang dia. Cerita panjang dia, dan cikgu tak explain baru sekejap ni. Cikgu buat cerita pendek je. Ini cerita panjang, guna formula dia macam ni. Jadi M2 sama dengan -1, darab terbalik dia ni. Darab 2/-1. Kita akan dapat 2. Cerita pendek yang cikgu explain tadi ialah, kamu dapat M1, kamu terbalikkan nombor ni, negatifkan dia, akan dapat ini. Okay, alright. Okay, okay, siapa dah siap, boleh teruskan dengan next question. Siapa dah ada, boleh cari air. Darab yang positif 1/2 darab 44 dapat 2/2.